vegetable, carrot, salad. Halo, assalamualaikum semuanya. Welcome back to my channel YouTube Pena Melke. Oke, so guys, di kesempatan video kali ini temanya kuliner. Nah, jadi di kesempatan video kali ini saya tidak buat tutorial, tapi di kesempatan video kali ini saya mau pergi ke salah satu restoran Korea yang ada di kota Jordan. Nah, jadi saya tuh mau cobain masakan Korean. Oke, ikutin terus ya. Di jalan raya dan mau menuju ke restoran Korean. Oke, ikutin terus ya. Saya sudah ada di depan restoran Korean. Ini dia. Say hello. Nah, sekarang saya mau cari menunya ya. Oke. Guys, sekarang saya sudah dapat menunya. Ini dia. This is Korean food, ya. Yeah. Dan di sini ada supnya. Jadi di sini tuh banyak banget, ya. Yeah. Kayak ada telur, chicken, carrot, salad, and vegetable. So a lot of the menu. Jadi guys, yang satu paket ini $60 ya. Dan ini menunya ada carrot, chicken, salad, and rice, vegetable. Dan ini minumnya $8. Jadi yang satu paket ini $60. Oke. Ini adalah wortel. Vegetable ya. Guys, ini adalah chicken, ya. Yeah.
dong, guys. Rasanya benar-benar luar biasa. Korean food is best of the best. I love eat Korean food. Nah, jadi guys, Korean food ini yang satu paketnya itu, yang satu bowl-nya itu isinya itu chicken, vegetable, carrot, salad, and tauge, and mushroom, and also have like rumput laut ini ya. Dan juga nasi. Nasinya cukup lumayan banyak banget. Dan di sini dikasih sup ya. Kasih sup. Ini ada chili, chili sauce, chili powder, and chili sauce. Okay. Kimchi, jadi guys, yang satu bowl ini menunya banyak banget ya. Ada chicken, ada kimchi, ada carrot, salad, mushroom, and vegetable, green vegetable, and also ada tauge. Dan menurut saya, menu yang satu bowl ini yang paling enak yaitu chicken.
rasanya luar biasa banget, bumbunya itu terasa banget, dan juga ini apa namanya, mushroomnya ini juga mushroom ini juga rasanya luar biasa enak banget. Chicken ini rasanya luar biasa enak banget. You know kimchi, kimchi tahu ya rasanya kayak gimana? Menurut aku kimchi rasanya biasa aja. Dan di sini ada sop. Di sini ada sayur, ada supnya. Cobain supnya ya. Tiga supnya. Jadi supnya itu dicampur kayak daging gitu. Guys, jadi makanannya nggak habis karena menurutku terlalu banyak banget ya menunya, jadi nggak habis ya. Sebenarnya ini makanannya enak banget ya, Korean food itu best banget, enak banget. Cuman ini aku nggak habis karena ini porsinya terlalu banyak banget ya. Oke, so guys, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Oh ya, yang belum subscribe silakan subscribe dulu, please. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Okay, so guys, thank you very much for watching my video. See you later for next my video. Bye-bye.